Baik, terima kasih Syamila Rastam untuk perkongsian cerita pagi Pulau Pinang berkenaan dengan program penyemarakan seni budaya Pulau Pinang. Dan untuk ruang ketiga ini, kita akan bersama dengan Syafiqah Ishak untuk ruangan SPM sana sini. Silakan Syafiqah. Ya, terima kasih Munawar. Daripada cerita pagi Pulau Pinang, kita seterusnya akan ke SPM sana sini. Ada beberapa berita yang ingin kami kongsikan bersama dengan anda. Kita mulakan dengan berita ini. Industri pelancongan mencatat pertambahan kehadiran pelancong dari luar negara sebanyak 69.3% sehingga Julai tahun ini. Menteri Pelancongan Seni dan Budaya, Datuk Seri Tiong Kim Sing berkata, peningkatan didorong beberapa aspek antaranya tren pasaran pelancongan baharu menerusi perkhidmatan pelancongan digital. Beliau turut memuji usaha Persatuan Ejen-Ejen Pelancongan dan Pengembaraan Malaysia Mata menganjurkan Mata Fair dalam usaha merancangkan lagi industri pelancongan negara. Mata Fair 2023 berlangsung sehingga 3 September ini di Pusat Pameran dan Perdagangan Antarabangsa Malaysia, MITEC. Program Semarak Gemilang Peringkat Negeri Kedah, anjuran Jabatan Penerangan Negeri Kedah di Kampung Tok Set mendapat sambutan meriah daripada masyarakat Siam. Program melibatkan 13 buah kampung komuniti Siam di bawah Komuniti Madani membabitkan daerah Pendang. Pengarah Penerangan Kedah Nasruddin H. Mahmud berkata, program berkenaan pertama kali diadakan bersama komuniti Siam. Ia bertujuan mengeratkan lagi hubungan dengan masyarakat dan menaikkan semangat patriotik untuk terus memperingati pengorbanan serta jasa pejuang terdahulu. Usaha memupuk semangat perpaduan dalam kalangan rakyat terus diperhebat. Komitmen Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia YADIM itu selari konsep membangun Malaysia Madani seperti dizahirkan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Yang di-Pertua YADIM Hasanuddin Mohd Yunus memaklumkan antara inisiatif yang dilaksana termasuk menerangkan usaha berkenaan kepada pendakwa dan ulama seluruh negara. Ini penting agar mereka dapat bersama-sama menyebar dan menerapkan elemen perpaduan dalam kalangan masyarakat majmuk. Beliau memaklumkannya kepada RTM selepas menjadi tetamu dialog dakwaan YADIM dalam konteks Malaysia Madani di stesen Radio Sandakan FM. Itu antara yang menarik ingin kami kongsikan untuk SPM sana sini versi hari Ahad ini. Seterusnya, kita nak ke cerita pagi Sarawak. Jangan lupa malam ini, malam kemuncaknya untuk Bintang Kecil 2023. Jadi kita nak lihat bagaimanakah persiapannya di sana. Silakan rakan kita di Cerita Pagi Sarawak.